Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jubaida dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang tugas PKN. Pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Landas benua atau paparan benua, tetapi sering disebut landas kontinen. Landas kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubungan dengan dataran pesisir. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebijakan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.